keluarga besar almarhum, handayani, serta para hadirin sekalian. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa menghantarkan pemberangkatan jenazah menuju TPU Budi Dharma Cilincing, Jakarta Utara. Upacara penyerahan dan pemberangkatan jenazah Aibtu Purnawirawan Bambang Lili dimulai. Inspektur upacara mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil keluarga almarhum menyerahkan jenazah almarhum Aibtu Purnawirawan Haji Bambang Lili NRP 610-20175 kepada Inspektur Upacara untuk dimakamkan di TPU Budi Dharma Cilincing, Jakarta Utara. Selesai. Penerimaan jenazah oleh Inspektur Upacara. Penerimaan jenazah. Kami selaku Inspektur Upacara atas nama negara, bangsa dan kepolisian negara Republik Indonesia menerima jenazah almarhum Aibtu Purnawirawan Haji Bambang Lili NRW 610-20175 untuk dimakamkan di TPU Budi Dharma Cilincing, Jakarta Utara secara kedinasan. Selesai. Laporan Komandan Upacara. Sambutan Inspektur Upacara. Pasukan diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan upacara pesemayaman pemberangkatan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta upacara, hadirin yang berduka cita, serta seluruh keluarga almarhum Aibtu Purnawirawan Haji Bambang Lili, kita malu bersama pada hari Jumat tanggal 22 Januari tahun 2021 pukul 15.30 WIB telah meninggal dunia atas nama Purnawirawan Haji Bambang Lili di Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena sakit. Pada kesempatan yang penuh rasa bela sungkawa ini, kami mohon kepada seluruh handayani untuk bersama-sama memanjatkan doa menurut agama keyakinan masing-masing pada Tuhan Yang Maha Pengampun. Semoga segala dosa almarhum dapat diampuni dan diterima semua amal baginya, serta arwahnya dapat ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan, kami mengharapkan agar dapat menerima musibah ini dengan tawakal dan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi dan taufik dan hidayahnya. Nantinya kami akan memberangkatkan jenazah almarhum ke tempat pemakaman umum dimakamkan di TPU Budi Dharma Cilincing, Jakarta Utara. Tidak lupa kami menyampaikan penghargaan serta terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material dari sejak sakitnya sampai dengan meninggalnya almarhum yang sama-sama kita cintai. Amin. Jakarta 23 Januari 2021, Inspektur Upacara Bambang Purono, Komisaris Polisi. Selesai. Pasukan disiapkan. Pasukan pasang sangkur.
Takim, naik lagi ya. Naik lagi, naik lagi, dikit lagi, terus, ya, sip. Pegangin dulu. Empat orang. Ilah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah sampai di TPU Budi Dharma Cilincing Jakarta Utara untuk segera melaksanakan upacara secara kenegaraan Aibtu Purnawirawan Bambang Lili. Yang saya hormati Inspektur Upacara, para sesepuh, tokoh masyarakat, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat, serta para hadirin sekalian. Upacara pemakaman jenazah dimulai. Inspektur upacara mengambil tempat. Bambang Lili, pangkat Aibtu Purnawirawan, NRP 6102-0175, jabatan Kanit Propos Polsek Kemayoran Polres Metro Jakarta Pusat, Kesatuan Polsek Kemayoran Polres Metro Jakarta Pusat, Pendidikan Umum SD SMP STM, Pendidikan Kepolisian Sebab Polsu tahun 1981. Riwayat jabatan Mabes Polri, Sabara Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Johor Baru, Polsek Cempaka Putih, Kanit Resmob Polsek Kemayoran, Kapospol Sumur Batu, Kanit Resmob Polsek Kemayoran, Bintara Propam Polres Metro Jakarta Pusat, Panit Intelkam Polsek Kemayoran, Kanit Propos Polsek Kemayoran. Tanda jasa yang dimiliki, Satya Lencana 8 tahun, Satya Lencana 16 tahun, Satya Lencana 24 tahun, Bintang Nararia. Almarhum meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, meninggal karena sakit. Selesai. Sutriano, pangkat Komisaris Polisi, NRP 6402-0533, jabatan Kasih Umpuras Metro Jakarta Pusat. Selaku Inspektur Upacara, atas nama negara, bangsa, dan kepolisian Republik Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepada Persada Ibu Pertiwi, jasa dan raga almarhum, nama Haji Bambang Lili, pangkat Aibtu Purnawirawan, NRP 6102-0175. Wafat pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, pukul 15.30 WIB. Roh dan jiwanya kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, semoga dalam dharma bakti dan roh mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Jakarta, 23 Januari 2021, itu upacara Bambang Suranyo, Komisaris Polisi, selesai. Persiapan penurunan jenazah ke liang lahat. Regu salvo, sikap salvo ke atas. Pendamping merentangkan bendera merah putih setinggi dada. Mohon dibantu Bapak petugas makam.
Pendamping melipat bendera merah putih. Pasukan diistirahatkan. Dilanjutkan petugas makam. Bisa bunga udah ini masih kurang udah taruh aja mang taruh ampunan ya Allah ya Rob ampunnya segala dosa-dosanya baik dosa besar maupun dosa kecil jadi sengaja maupun tidak ya Allah ya Rob terima amal ibadahnya Allah dan keluarga yang tinggalkan ya Allah berikan ketabahan kesabaran dalam menghadapi ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Handphone kau lah totalitas lah ada mau.